Hola, geng. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya. Bikin apa ini ya? Pertanyaannya. Tentu saja kita akan membuat kan enggak semua orang suka susu sapi. Ada yang vegetarian. Jadi sebenarnya yang vegetarian ini ada pilihannya, ada kalau dia nggak mau susu sapi, ada susu santan yang pertama dengan rasa yang tetap enak. Lalu yang kedua ada susu kacang kedelai. Susu kacang kedelai ini ada khusus buat bikin cappuccino atau kopi susu. Jadi kopi susu kedelai, jadi khusus dia dari dijual di hypermarket, biasa di Ranch Market atau di Total Buah ada. Lalu ada lagi susu almond. Ini brandnya lumayan banyak, saya udah hampir semua saya mencoba susu. Bentar ya, udahin dikit. Oke, mesti dipajang. Oke, kebalik ya, mesti dipajang. Susu almond, lalu oh ya susu kedelai, susu almond, lalu yang berikutnya adalah susu beras, rice milk di 4 jenis susu itu, yang istilahnya jadi susu sih, tapi 4 jenis campuran itu yang buat kalian yang vegetarian bisa digunakan: santan, almond, kedelai, dan beras. Susu beras. Jadi di cut dulu ke adegan dimana saya ngerekam susu-susu untuk vegetarian di supermarket atau tepatnya di Total Buah. Ini salah satu, dan ini beberapa susu yang bisa dipakai untuk kalian yang nggak suka dan nggak minum susu sapi. Jadi banyak banget, ada hazelnut, ada soya, lalu ada almond, ada susu beras, dan mungkin akan ada susu kacang-kacang lainnya yang bisa kalian beli dengan harga yang tentunya nggak murah ya. Harganya sekitar 80 ribuan ke atas. Walaupun beberapa memang ada yang nggak enak dan ada yang enak, beberapa sudah saya coba, tapi saya nggak mungkin di videoin semuanya proses pembuatannya ya. Oke. Semuanya dijual di hypermarket, bisa dibeli, cuman harganya agak mehol. Almond yang dari Jepang 98.000, ini saya beli 80 ribuan kok, oh, masalah ya. Jadi emang mahal, tapi buat kalian yang diet yang nggak mau minum susu, ya pilihannya harus susu dari kacang-kacangan. Nah, ini salah satu susu yang enak menurut saya. Kalau susu almond yang dari Jepang itu ada dua, jadi ada yang roast dan enggak. Nanti ada videonya setelah ini, saya jelasin dikit. Saya udah mencoba semuanya. Yang ini dari Spanyol, dari Australia juga ada, tapi ini dari Spanyol. Yang dari Spanyol ini menurut saya lumayan enak. Ini bukan original, tulisannya sih original, cuman dia udah bertekstur manis. Jadi buat kalian, kalau gini, susu almond itu dibikin rasanya memang agak acak-acakan sih buat kopi susu, walaupun yang si dari Jepang tuh enak ya. Tapi buat kalian yang nggak terbiasa dengan susu non susu sapi, susu almond ini memang kalau nggak pinter-pinter bikinnya rasanya jadi hambar suhambar gitu. Tapi kali ini saya akan membuat dengan susu yang enak. Jadi ini salah satu rekomendasi susu saya untuk kalian yang mau mencoba non susu sapi, yaitu susu Almendrola dari Spanyol, the best one. Oke, kita akan bikin ya. Lalu kopinya, saya menggunakan kopi Archipelago dari Quintinos, the best juga. Oke, mari kita bikin proses. Kecilin apinya, airnya udah mendidih. Kita proses ya. Kita akan berproses. Saya menggunakan aeropress kali ini. Aeropress kopinya Quintinos, one of the best.
saya menggunakan Aeropress, timbangannya di 16 gram. Kurang dikit. 16 gram. Ini kopi yang masih disayang-sayang banget karena kopinya super delicious. Wah. Buat kalian yang belum pernah mencoba Quintinos, sayang banget ya. Ini satu yang mesti dicoba. Kita lakukan adegan menggiling. Menggiling, geser ke sini. Ya, oke. Oke, udah aromanya super dahsyat. Taruh semua ya. Lalu langkah berikut saya akan memberikan, dia mesti pakai ini panas banget nih. Sip, mari kita, kopinya tadi 16 gram lalu akan saya kasih air sekitar 60. Kurang dikit, 62, iya it's okay lah ya, lebih-lebih dikit masih nggak apa-apa. Lagi aduh, oke, sudah diaduk. Hasilnya pakai Aeropress aja warnanya lebih ya. Oke, aromanya dahsyat. Habis itu kita akan press bersama ya. Mari kita press bersama. Ini mesti dipagangin, jadi nggak bisa dipress sendirian. Oke. Yes. Sempurna. Hasilnya sempurna sekali warnanya. Oke. Warnanya menarik, mari kita bikin ya. Rasa udah masih sedikit mencair, kita buang dulu. Kita cek sebenarnya berapa output kopinya. Make it zero. Kita cek ya. Tuang langsung 46 ml. Lalu the rest-nya kita akan kasih susu. Ini susu buat yang gak doyan susu sapi atau menghindari susu sapi atau alergi susu sapi, bisa menggunakan susu ini ya. Ini sedikit dikocok aja. Oke, mari kita tuang bersama-sama.
outputnya jadi 179 kopi susu. Dipenuhin juga nggak apa-apa, cuman karena ini biar nggak terlalu creamy aja, saya hindari yang berkrimi-krimi. Ini panduan buat kalian yang nggak doyan susu sapi, bisa dicoba di rumah menggunakan susu almond, beberapa jenis almond, nanti beberapa jenis almond, lalu kopinya bisa pakai kopi aja, tapi saya menggunakan Quintinos. Kenapa? Karena dia dark roasting, jadi espressonya mantap banget, walaupun cuma 16 gram, lebih bold rasanya dan nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, harus mencobanya sendiri. Oke, udah cukup, bisa digunakan menggunakan susu kedelai, rice milk, almond milk, dan susu santan. Jadi bisa dikombinasiin buat kalian yang nggak suka susu sapi, kopi vegetarian istilahnya ya. Rasanya, oh ya, saya cobain dulu ya. Rasanya blur. Mana sih? Fokus please. Nah, kita cobain rasanya menggunakan susu almond. Saya kasih tahu rasanya ya. Enak banget. Untuk kategori menggunakan susu almond, ini enak. Jadi buat kalian yang khawatir rasanya nggak enak, dijamin kok kurang ini, kurang fokus. Dijamin kok rasanya enak banget ya. Tapi sekali lagi jangan bayangin. Oke, tapi jangan bayangin enaknya kayak susu ya, susu sapi atau santan. Santan tuh sebenarnya lebih gurih dari susu sapi. Di beberapa video yang lalu saya udah pernah membuat kopi santan menggunakan santan sasa, dijamin enak. Jadi ini gurihnya di bawah, bentar ya. Gurihnya tuh satu kelas turun dikit dari susu fresh milk-nya Diamond, tapi sebenarnya ini lebih, kalau menurut saya malah berasa lebih gurih banget ya. Enak. Gurihnya beda, jadi gurihnya setelah ditelan lalu ada sisa-sisa gurihnya. Enak banget. Oke. Selamat ngopi vegetarian di rumah. Buat kalian yang gak suka kopi berbau susu, semua bisa dilakukan kalau menggunakan manual brew dan tentunya di rumah dan bikin sendiri. Jadi kita bebas berkreasi, mau ngopi sehat, ngopi manja, ngopi keras, atau ngopi santai, ngopi dengan proses yang ribet, yang simple, ngopi enak, ngopi semuanya bisa dilakukan di rumah dengan manual brew tepatnya ya. Oke, saya akan melanjutkan ini ngopi terakhir di apa ya, di hari ini. Oh ya, saya udah berapa kali ngopi ya. Oke deh, udah mulai ngaco nih. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya. Ciao.